iconic moment muncul. Mantap mantap, keren keren nih cok. Ih cakep. Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian si Silverman berjuang jadi Blackman. Dan teman-teman semua, jangan lupa like dulu video ini, subscribe dulu channel ini, follow Instagram gue Triantaka. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk yang namanya mau beli akun PS Mobile bisa WhatsApp nomornya di deskripsi di bawah. Dan di video kali ini saya mau ngasih informasi yang cukup penting, sangat penting teman-teman ya. Bahwasannya ini masih masih November teman-teman ya. Kalian udah tahu lah ya bahwa hari Kamis minggu besok ya, hari Kamis besok lah ya, Kamis besok tanggal 3 Desember kita akan mendapatkan hadiah total 350 juta gold yang kemarin ya, 350 koin kita dapat 4 black ball only, kita dapat legends gratis 1, kita dapat 35 kontrak tiket gratis dapat ya. Expert trainer juga dapat 35 biji. Jadi banyak banget hadiahnya di Kamis besok. Oke, tapi sebelum kita bahas Kamis besok, kita juga akan bahas salah satu informasi yang cakep penting buat teman-teman semua. Jadi adanya ini gue pernah bahas, tapi gue akan ngasih tahu untuk mengingatkan teman-teman. Di tanggal 7 Desember ya, itu adalah seperti PES baru gitu, atau match day baru gitu ya untuk kita semua. Yang mana saat kita mainin event nanti, mulai tanggal 7 Desember, kita akan mendapatkan poin. Ya, kalian pasti tahu lah ya poin e-football kan ya. Kalau kayak dulu kita ada namanya kumpulin poin sebanyak-banyaknya sampai 40 ribu poin kita dapat 1800 koin gratis. Ingat kan yang ngumpulin sampai 4 black ball apa? 40 ribu poin dapat 4 black ball only, terus dapat 1500 koin gratis. Kan ingat kalian ya. Nah, tapi untuk 7 Desember seperti itu tapi beda sekarang. Poin yang kita dapatkan ya, itu bisa kita gunakan untuk menukarkan bonus-bonus yang ada di game ya. Jadi kalau kita baca di sini ya kan, poin e-football adalah sistem lintas platform yang menyediakan cara lain untuk memperoleh bonus menarik ya. Jadi PES selalu memiliki visi bla 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 bla. Jadi poin e-football itu bisa kita gunakan untuk mengubah poin menjadi bonus atau item-item di game ya. Nanti tanggal 7 Desember bakal muncul teman-teman. Jadi kalian pas mainin event, mainin matchday itu bakal dapat poin-poin kalian kumpulin gitu ya. Bukan untuk hadiah apa nih, hadiah apa, tapi untuk kita menukarkan poin dengan item yang ada di game. Apa aja itemnya? Belum ketahuan apa ya. Tapi nanti ada di tanggal 7 Desember. Itu menurut gue event paling keren teman-teman ya. Kita ngumpulin untuk mengumpulkan poin ya, yang bisa ditukar untuk item-item di game. Cara menggunakan poin e-football juga ada ya di bagian di tapi sekarang belum ada guys ya, ada di bagian sini teman-teman. Oke, jadi nanti ya di iOS ketuk ikon keranjang belanja yang shop sekarang, kemudian buka tukar poin terus rincian, tapi sekarang belum ada ya. Tanggal 7 Desember ada nanti, jadi kita bisa menukar item-item game, item-item yang di PES Mobile dengan poin yang kita udah kumpulin dari matchday. Mantap kan? Melalui situs web Konami kamu juga bisa memeriksa poin e-football kamu. Jadi kalian tinggal login my.konami.net, login pakai Konami ID kalian, terus nanti kalian buka ke bagian Konami ID account information, terus e-football points. Nanti di situ ketahuan berapa poin yang kalian punya di akun tersebut. Yang udah kita mainin matchday, kita mainin event-event kan dapat poin. Kita udah ngumpulin berapa poin nih? Nanti kita bisa tukerin ya dengan item-item yang ada di game. Itu adalah updatean terbesar atau updatean terbaik menurut gua. Jadi ibaratnya kita mengumpulkan poin tapi bisa ditukar lagi gitu dengan item gitu, dengan item yang kita mau gitu. Jadi asik kan teman-teman ya. Tapi nanti di tanggal 7 Desember ya, gua ngingetin dulu dari sekarang nih ya. 7 Desember, Senin 7 Desember. Ya, Senin 7 ya. Kan Kamis 3, Jumat 4, Sabtu 5, Minggu 7, Minggu 6. Iya, Senin 7. Iya, tanggal hari Senin 7 Desember kita akan ada yang namanya penukaran item poin dengan item yang ada di PES Mobile. Itu teman-teman. Tahai. Gue jadi enggak sabar sih teman-teman ya. Poin e-football baru dimulai tanggal 7 Desember ya guys. Jadi sekarang belum ada. Jadi nanti ini di kalau kita klik ya teman-teman ya. Kalau kita klik di bagian di sini di keranjang nih ya. Nanti itu ada di mungkin di sebelah kanan nih ada pilihan di sampingnya paket pemain yang ada CR Messi Rashford, mungkin ntar ada pilihan poin e-football gitu. Jadi kita bisa penukaran poin dengan item-item. Mungkin kita bisa tukar dengan koin, poin ditukar jadi koin, atau poin kita kalau udah banyak bisa beli ini kali nanti ya. Bisa beli salah satu dari CR Messi Neymar. Tapi kayaknya nggak mungkin teman-teman, karena itu poin ya. Kalau ini kan spesial gitu ya. Kalau CR Messi Neymar nih kayaknya ibaratnya hanya dengan 259 ribu rupiah kita berusaha mendapatkan mereka gitu. Oke.
Coin My Club. Oke, mungkin nanti poin-poin kita bisa tukar pakai mungkin jadi tema atau jersey atau apalah atau koin atau ditukar poin dengan GP, enggak tahu teman-teman, nanti lihat aja ya. Oke, jadi kita kumpulin poin yang banyak gitu. Lanjut ya, di sini ada 3000 koin, teman-teman. Ada 3000 koin yang mana portway-nya belum di-roll nih. Jadi saya akan coba meroll portway, semoga saja di akun ini mendapatkan Cristiano Ronaldo. Karena saya ingin Cristiano Ronaldo muncul 7 Juventus. Ah, ternyata orang lompat, guys. Padahal saya pengennya Cristiano Ronaldo, tapi dapatnya Donnarumma. Oke ya. Ya, it's okay lah ya, lumayan lah. Lumayan daripada lumanyun. Oke, dapat Donnarumma. Sekarang kita coba lagi di sini, semoga saja Cristiano Ronaldo. Mantap, mantap jiwa. Oke, enggak mungkin karena ini Liga Prancis. Sekali lagi teman-teman, pokoknya mulai tanggal 7 Desember itu adalah event yang mantap banget ya. Kalian mainin eventnya, mainin match day-nya, mainin pokoknya kalian kumpulin poin. Poin kita kumpulin terus, kumpulin sebanyak-banyaknya, kita kumpulin poin terus. Sampai nanti kita bisa punya poin banyak, kemudian kita bisa menukarkan item di game dengan poin yang kita kumpulkan gitu ya. Asik kan? Kapan lagi kan ada kayak gitu, kita tanpa bayar pakai uang ya kan. Kalau sekarang misalnya beli koin atau ya misalnya beli koin sekarang pakai ini kan, pakai apa namanya, pakai uang asli gitu ya. Mungkin nanti pakai poin kita bisa beli gitu, tapi kita harus kumpulin poin gitu ya. Namanya kan kaum gratisan kan, banyak kaum gratisan kan. Ibaratnya banyak teman-teman julukan, bang gue ini kaum gratisan ya, gue pengen yang gratis ya, kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau kalian dapat 3 kali ngeroll iconic gratis, itu belum tentu kan dapat iconic kan. Tapi ya kalian coba aja, siapa tahu 3 kali ngeroll gratis dari Konami itu kalian beruntung dapat iconic. Kita kan gak ada yang tahu, semua itu kehokian ya kan. Semua itu karena keberuntungan teman-teman. Kalian mau punya koin 10.000 pun kalau kalian apes, lu mau sesultan apapun ya, lu mau sekaya apapun punya koin 100.000 pula, kalau lu apes teman-teman, lu nggak bakal dapat iconic moment. Tapi kalau lu beruntung tanpa lu mengeluarkan koin 100 atau 1% atau 1 poin pun atau 1 koin pun, asal lu beruntung cuma dari modal gratisan tiket dari Konami 3 kali ngeroll gratis iconic, kalau lu beruntung lu dapat iconic gitu aja, logikanya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini tuh game apa ya, ini game ngeroll yang mana tergantung kehokian kita, tergantung keberuntungan kita ya kan. Mau lu ngeroll sehebat apapun, mau lu punya koin sebanyak apapun, 1000 koin, 2000 koin, 3000 koin, kalau lu misalnya belum beruntung ya nggak dapat iconic. Iconic moment muncul. Mantap, mantap. Keren-keren nih, Cok. Ih, cakep. Ih, keren. Begini yang gua suka ini. Ini baru greget-greget asik, greget ahoy, brother, ya kan? Baru saya bahas iconic moment dikasih langsung iconic moment kan? Ini dong, Owen lagi kan, cantik macam bunga begitu guys. Seperti itu maksud gua. Seberuntung apa kalau lu orang beruntung, lu ngeroll dapat iconic moment gitu. Ya, cuma ngeluarin 100 koin, 200 koin kalau lu beruntung dapat iconic moment. Ada orang yang ngeluarin ribuan, 5000 koin dia apes, enggak dapat satu pun iconic moment. Ya tapi masa sampai 5000 lu enggak dapat, tuh namanya ya apes yang sangat apes, guys. 5000 koin ngeroll enggak dapat koin. Gua pernah 3000 enggak dapat sama sekali iconic, pernah gua, guys. Jadi semuanya itu karena keberuntungan aja, semuanya karena kehokian dari kitanya aja, gimana kita menyikapinya gitu ya. Kita harus ikhlas ya, namanya kalau kita misalnya gue punya koin nih banyak 1000, gue mau habisin tapi gue pengen dapat iconic, nggak bisa. Kalau lo beruntung ya dapat, kalau enggak ya udah gitu, alhamdulillah aja, apapun yang dikasih Konami ya terima aja gitu. Ya namanya kita itu kan game apa ya guys ya, game ngerol gitu, game gacha gitu kan, apapun yang dikasih kita cuma bisa nerima gitu. Kalau lo ngomel-ngomel bahkan email Konami, Konami lu pelit banget bla 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 bla, ya mau gimana lagi. Kok tumben lu ngomongnya bener bang, tumben lu Silverman nggak ngata-ngatain Konami. Udah capek guys ngatain Konami guys, udah capek gua ngatain Konami dari zaman-zaman dulu ya kan. Lu tahu sendiri kan, dari zaman dulu sampai sekarang gua adalah Silverman ya. Gua tuh misalnya guys ya, kalau misalnya ada nih, ada potwe ya, misalnya ada satu goalball gitu, kebanyakan keseringan di antara 3 kali ngeroll potwe ya, ada di dalam potwenya satu goalball, ada aja gitu gue dapat goalballnya kan, gedek juga gue ya, sering gitu gue dapat goalballnya gitu. Makanya gue suka gedek sama Konami, tapi udah capek guys, udah kayak makanan gue. Oh, gue dapat silver ball gitu, udah nyantai aja udah. Oh, silver ball lagi, silver ball, oh it's okay gitu-gitu aja udah.
sudah seperti makanan sehari-hari, brother. Oke lah ya guys ya, itu ajalah mungkin untuk video kali ini. Sekali lagi, untuk kita nanti tanggal 7 Desember akan ada pengumpulan poin, event terkeren, terbesar, menurut gue paling asik nih teman-teman. Kumpulin koin bisa ditukar jadi item di dalam PES Mobile, kan mantap ya. Itemnya apa nanti belum bisa lihat nanti, mungkin pokoknya hari Senin nanti ketahuan semua apa yang bisa kita beli dengan poin yang kita udah kumpulkan. Itu aja ya, thanks for watching and see you next time, bye bye.